Sementara itu, beberapa penghuni Anjung Kasih Hospital Pulau Pinang menyifatkan inisiatif kerajaan menyediakan rumah penginapan sementara banyak meringankan beban mereka tatkala menjaga ahli keluarga yang sakit. Saya madu kat sini pun alhamdulillah lah, selesa lah kan. Dengan keadaan di bilik ni pun besar, kemas pun semua kan, lampu, kipas angin semua ada lah. Sekarang saya dapat tempat hostel ni, saya senang hati sebab tak ada bayaran, lagi puas duduk di sini. Lepas tu kalau saya nak pergi cari hotel dekat luar pun mahal, RM70 satu hari. Kalau dekat sini tak ada bayaran, lagi puas hati, dah ada kawan lagi banyak. Nah, okey, terima kasih. Itu yang saya terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih kepada pihak hospital ni. Ringan lagi bebanan pada saya. Setakat hari ini, seramai 103 penghuni telah menerima manfaat sejak Anjung Kasih di Hospital Pulau Pinang beroperasi pada 9 Januari lalu.